Okay, señores, señores, Johnny, Johnny, my friend, welcome back to Ben Spencer Hockey Channel. Nah, kita akan membahas Innova Reborn yang dari dulu nggak pernah gue bahas karena ini tipe G ya, jadi ini tipe G backstream. Tetapi John, apa yang membuat gue sangat antusias untuk membahas mobil ini? Nah, jadi mobil ini punya salah satu kijang antusias juga ya, karena dia mempunyai 5 kijang, 5-5-nya dirubah semuanya. Ini salah satu mobil yang dia rubah hampir perfect karena kilometernya sendiri baru menyentuh angka 50.000 service record. Sudah gitu interiornya, John. Apa Om kira-kira yang bikin bingung, Om? OCD, John. Satu, OCD, orangnya rapi. Yang kedua, ini sudah dipakein interior tipe Q, John. Bukan bukan lampu-lampunya ya, tetapi bangkunya. Jadi yang Innova dia yang tipe Q itu dia pasangin jok Lexus. Nah, jok Innova tipe Q-nya ini nggak kepake di rumah, jadi dipasangin, disematkan di sini. Seperti apa, John? Yuk, lihat. Nah, baseline ini mobil tipe G 2018 diesel. Nah, kita lihat. Ini warna joknya udah hitam, kayak mobil gue yang Innova tipe Q. Sudah gitu, setirnya lihat, Om. Masih gurih banget ya? Iya. Iya. Pasti. Masih gurih. Nah, kita lihat, John, interiornya yang bikin berbeda adalah biasanya tipe G yang 2018 itu warna joknya itu coklat kayak di door trimnya. Ini tapi sudah dirubah tipe Q brand new, joknya tuh brand new. Jadi dari baru itu diganti langsung ke tipe Q. Nah, warna tipe Q ini kan agak cukup unik ya, fabric hitam. Jadi ya boleh dikatakan ini untuk kelas perkijangan salah satu barang yang rare ya. Nah, nih enaknya tipe Q gini, John. Kemarin ini gue makan kan, gue makan duduk gini enak banget, Om, buat makan, Om. Iya, ada mejanya. Udah gitu bangkunya captain seat, anak gue suka di sini bisa lari-lari ke belakang, Om. Jadi boleh dikatakan ini jok yang lumayan langka ya di mobil ini. Gimana teman-teman, kurang lebih oke gak? Nah, buat teman-teman yang beli mobil Innova gue ini, kita menyediakan jasa nih, kalian lihat Euros Custom. Jadi di Euros Custom ini kita bisa, kalau lu udah beli mobil ini, kita bisa kasih topping-topping yang kira-kira kalian minat. Misalkan mau ditambahin soundproofing lagi semuanya, kaca filmnya mau diganti lagi. Tapi ini kaca film udah pakai 3M kok. Sudah gitu mau diganti pelek, mau diganti radiator, intercooler, remap. Remap udah, mobil ini udah gue lengkapin dengan remap dan juga air filter replacement, sehingga untuk tarikannya untuk daily spec sudah sangat cukup. Dan downpipe-nya nggak gue ganti karena di downpipe-nya dia yang 2018 itu sudah tidak ada katalis. Jadi boleh dikatakan cukup lah untuk harian. Jadi memang ini untuk disetting harian. Kita coba jalan yuk mobilnya. Yuk. Oke, John, jadi yang bikin agak sedikit berbeda adalah dia punya AC ini masih model, kalau kata bahasa kerennya itu kompor ya, nih tuh. Tapi gak apa-apa lah, yang penting kan AC-nya tetap dingin, ya kan. Terus klasternya dia masih belum ada layar warna tengahnya karena dia tipe G. Udah gitu tidak ada aksen silvernya, jadi buat yang penggemar hanya satu warna di mobil kayaknya ini cocok nih, Om. Coba ya. Wah, ternyata mobil standar tuh enak, Om. Gue biasanya naikin Innova Q gue kan udah ganti per, ganti pelek. Kayaknya tuh nggak ini banget. Wah, enak sekali, Om, ya. Aman, ya. Hah? Aman. Nyaman banget ya. Larinya buat harian enak kok. Udah gue remap sama gue kasih replacement filter. Segini cukup untuk harian. Dan konsumsi bahan bakarnya 13,4 km per liter. Wow, cukup irit ya. Bahan bakar yang biasa dipakai di mobil ini, Dex Light. Nah, buat teman-teman yang suka, aduh, gua kenapa sih jadi teman-teman, jadi guys belakangan ini, Om, kenapa ya? Oke, buat Johnny, Johnny, my friend. Nah, gua lebih semangat ya. Jadi gua ngeliat Om Dimas lagi agak lemes.
bawah lemas. Iya, ke bawah lemas, Om. Jadi gini, buat Johnny my friend yang beli mobil ini, gua saranin untuk tetap pakai Dexlite atau kalian mau downgrade ke biosolar enggak apa-apa, yang penting filter solarnya kalian perhatikan. Nah, ini mobil untuk mobilitas kita setiap hari ya, kayak misalkan lu yang kerjanya jarak tempuhnya bolak-balik 60 km, 80 km akan sangat benar-benar kepake sekali ya mobil ini. Dengan kenyamanan dia, joknya tipe Q, udah gitu Innova muat banyak, bensinnya bahan bakarnya irit, udah gitu harga jual kembalinya aman. Wah, Om. Udah tidak ada yang lawan deh. Memang kalau kata orang tuh ya, Kijang tuh tiada duanya, ya benar. Jadi ya mau orang bilang tipe G baseline ya. Ya sudahlah ya, Om ya. Lu enggak boleh enggak gini, kalau lu memang mampunya hanya kebeli yang tipe G, ya bersyukur aja, Om, benar enggak, Om? Daripada lu maksain beli yang tipe Venturer atau tipe Q, ya kan notabene duit lu enggak cukup, lu paksain dan akhirnya malahnya mental, rumah tangga lu jadi hancur kan, karena gini, bukan hancur ya, sorry bahasa gua mungkin terlalu kasar kalau gua ngomongin hancur. Maksud gua gini, lu memaksakan membeli sesuatu yang memang sebenarnya lu bisa downgrade tapi kehidupan lo lebih aman, malah nantinya kan gini, uang sekolah anak misalkan nggak kebayar, dapur di rumah jadinya nggak ngebul, ya kan, Om? Iya kayak lo, Om, gue bilang lo nggak mau ganti Innova, Om, enggak, gue cukup dengan Greco, ya kan, berarti kan lo bersyukur gitu loh. Bersyukur itu memang sesuatu yang agak-agak susah-susah gampang sih, Om, karena kan di kehidupan ya pasti ada yang namanya godaan duniawi itu misalkan kita ngeliat di sosmed, oh si A baru beli mobil ini, terus kita lihat ATM, kayaknya kalau dicukup-cukupin cukup nih, Om, ya kan? Nah, karena ada orang beli di situ, tapi kan nggak sadar ketika mereka beli itu ternyata terjadilah PPKM, ya kan, yang mengharuskan kita beradaptasi lagi dengan situasi ekonomi yang baru, ya kan? Terus entah kenapa amit-amit misalkan dagangan kita jadi sepi, yang membuat kita harus menjual mobil lagi, ya kan? Yang kayak Pak Haji bilang, kalau kita memang mentalnya kuatnya naik Innova, tahan aja dulu. Nanti 5 tahun lagi kalau lu masih kebeli lagi Innova, artinya lu stable. Kalau lu misalkan lu beli Innova, lu 2 tahun pakai lu enggak kuat sampai lu harus jual mobilnya downgrade jadi Avanza, kan sayang, Om, benar enggak? Itu yang enggak boleh, itu taraf hidup kita itu minimal kalau udah pakai mobil apapun kita bersyukur, Om. Oke, balik lagi ke reviewnya. Ini 2GD 2018 ini kalau menurut pengalaman katanya 2018 karena down pipe udah enggak dikatalis lagi. Menurut infonya yang berdesis, ECU-nya udah model baru, jadi dia lebih sempurna dibanding yang versi 2016 dan 2017. Jadi ya boleh dikatakan 2018 ini sudah lumayan bagus ya. Hanya saja tampang depannya ini belum di facelift kayak yang Innova 2000 yang gue bahas sebelumnya, Innova gue pribadi, sama yang Innova The Boss Gio yang putih, John. Jadi kalau lo beli ini Innova tipe G, Om Ben, gue pengen pasang ininya jadi lampu tipe Q. Ininya jadi tipe Q, bisa, bukan nggak bisa, kita bisa. Pokoknya di Euros Custom ini kita bisa mengkreasikan mobil-mobil kita sesuai dengan kemauan kalian. Karena apa? Nggak semua modifikasi itu sesuai dengan selera orang. Yang kedua, nggak semua barang yang bagus dipasang di mobil ini akan menjadi hal yang bermanfaat bagi yang beli. Jadi makanya gue selalu memanfaatkan, Om, kira-kira lu sukanya apa? Contoh, yang pertama ketika mereka mau mengupgrade audio dan soundproofing, apa keluhannya? Emang mobil kamu, oh ini, Om, suaranya bising, suara ban. Oh, gue kalau denger lagu, gue dengernya di volume sekian, gue gak demenin terlalu kencang, tapi gue pengen ada bass sedikit. Ya kan? Oh, gue pengen lampunya itu warm white kayak yang Om Ben biasa pakai. Om Ben, gue gak suka warm white, kesannya terlalu tua. Gue lebih suka pakainya yang 6000 Kelvin, yang terangnya itu bener-bener terang, putih. Bisa dikreasikan. Om Ben, gue pengen pasang dashcam. Bisa, John. Kesan gue pertama kali naik Innova G ini, Om, kita bicara, gue nggak punya Innova tipe Q ya. Cukup sih, Om. Mulai dari adanya ini, apa, remote steering button di sini, sudah gitu kita bisa lihat full economy di sini. Ya, AC, ya memang sih agak sedikit kurang karena yang biasanya digital ya. Cuman menurut gue, ya udahlah ya. Kita nyari fungsinya kok sama iritnya dan juga kenyamanannya. Buat apa kita maksain membeli mobil lain yang fiturnya lebih bagus tapi kadang-kadang kita nggak kuat untuk maintenance-nya, kadang-kadang kita nggak kuat untuk bayar pajaknya, karena kan pasti mobil yang fiturnya lebih banyak pasti kan harga barunya lebih mahal, jadi pasti pajaknya juga lebih mahal daripada biasanya, John.
Nah, untuk headlampnya sendiri, kita lihat headlampnya tipe G itu kan belum proyektor. Tapi jangan takut. Nah, udah diganti John bohlamnya pakai DSID John 4300 Kelvin sehingga semuanya jadi kelihatannya looks good John. Tuh. Ini kita lihat Om kasih lihat depan Om. Tuh. Dimnya juga udah terang Om. Kelihatan enggak sih Om? Ayo matiin dulu nih. Nah, tuh kan. Nih, ini sebelum. Ini sesudah lampunya tuh John. Iya kan? Terang Om. Tuh. Ini lampu ini nih, lampu dimnya tuh. Iya. Ya kadang-kadang sih gitu sih Om, daripada kita misalkan Innova gua tipe G nih Om. Daripada gua beli proyektor yang maksud gua notabene udah lumayan mahal juga kan. Mendingan gua ganti bohlamnya aja dulu gitu. Kecuali memang gua mau keluar duit spend yang lebih banyak ganti dua-duanya bohlam sama proyektornya kan, ya enggak apa-apa. Tapi balik lagi lah Om, kebutuhan masing-masing orang kan beda-beda. Oke, kita berbicara tentang duduk posisinya ya. Kalau tipe Q ini kan bangkunya tuh enak, ada senderan, ada armrestnya di tengah. Tapi gini, plus dan minusnya, ketika kita ingin naik mobil ini dengan banyak orang, biasanya kalau kita ngempet-ngempet maksa itu bisa 3-4 orang di sini. Ini udah agak susah karena di tengahnya bolong, ya kan? Nah, ya plus minus lah. Kalau gue bilang, kalau kebutuhan kita demen yang captain seat, beli yang Innova ini, atau minimal beli yang Venturer yang sudah captain seat. Kalaupun kita punya jok belum captain seat, kita mau bikin captain seat, bisa nggak? Bisa. Kalian coba aja kontak Verindo, dia bisa bikinin joknya dipaksa menjadi, bukan dipaksa, dipotong menjadi captain seat. Oke? Okay? Nah, ada meja gini jadi lapar, gue pengen makan Om. Nah, ini juga kepake nih Om. Daripada kita pasang roof monitor yang di sini ya, ini kita bisa memanfaatkan iPad atau tablet di rumah Om. Nah, pakai ya kan, jadi kita nggak perlu ini lagi Om, nggak perlu pasang TV, karena kan kalau pasang TV kan kadang-kadang ya teknologi Om, teknologi hari ini sama 2 tahun lagi kan pasti beda kan. Ah, jadi misalkan anak kita doyan nonton ya kan, udah pasang aja gini Om tuh. Nah, ini beli di marketplace juga banyak nih tuh, enak kan, jadi bisa nonton Johnny My Friend di sini Om. Sesimpel ini sih, kayak ya maksud gue ya tuh. Ini jadi dijepit kiri dan kanan gini kan tuh. Nah, tuh gini Om tuh. Asik kan? Iya, jadi kita bisa nonton di mobil, udah gitu di bagian depan situ. Sorry Om, ke depan lagi ya. Nah, ini harganya 60.000 di marketplace, namanya Baseus Magnetic Car Holder. Ini banyak banget yang nanya ya kalau gua suka story nih. Ini gua tempel gini. Tuh kan, enak kan Om? Ini simple loh John. Tuh. Sesimpel ini kan? Tuh. Nggak mengganggu kan? Iya. Tuh, kalau kita lagi ngecas handphone di sini. Tuh, tinggal colok begini. Kabelnya nggak mengganggu. Iya John. Nah, ini aksesoris di Innova yang bisa kalian beli. Ini merek apa nih Om? Vivan. Ya, kalau kalian anak lama pasti tahu lah Vivan nih dari zaman dulu bikin apa Om? Power bank. Oh, iya. Yeah. Zaman dulu pertama kali teknologi power bank Vivan yang bikin. Iya. Yeah. Oke, okay. Terima kasih yang sudah menonton, karena Om Dimas juga udah mulai lemas. Sorry ya video kali ini enggak terlalu bersemangat, karena ya satu, Om Dimas itu kan kemarin bikin tadi pagi bikin yang itu Om ya. Innova Monster jam 5 pagi John, dia ngambil gambar demi kalian Johnny My Friend. Oke. Okay? Nah, semua orang aja berjuang, Om Dimas berjuang dengan caranya sendiri, bikin video apa yang dia mahir. Gua dengan membuat vlog atau pengetahuan gua tentang mobil-mobil diesel dengan kemampuan gua. Kalau kalian berkemampuan apapun, dimanfaatkanlah sebaik mungkin ketika badan kita sehat, karena ingat, waktu itu tidak bisa diulang ya John. Jadi segera kreasikan dan juga selalu bersyukur. Oke, Johnny My Friend, terima kasih ya. Oke, bye-bye.